Jadual perlawanan Piala Malaysia semifinal leg kedua antara Johor Darul Takzim FC melawan Perak FC bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Kapten Johor Darul Takzim FC, JDT FC, Jordi amat berharap rentak cemerlang yang dipamerkan bila menentang Perak FC dalam aksi pertama separuh akhir Piala Malaysia dapati dikekalkan. Aksi pertama separuh akhir di Stadium Perak menyaksikan JDT meraih kelebihan agregat 4-1. 4 gol Harimau Selatan disumbang oleh Oscar Aribas, Arif Aiman Hanapi, Syahrul Saad dan Nazmi Faiz Mansor. Manakala gol tunggal tuan rumah disumbang oleh Kapten Luciano Guaycocha. Biarpun mereka beraksi di Stadium Sultan Ibrahim SSI untuk aksi kedua separuh akhir, amat tidak mahu mengambil mudah cabaran The Boss Gaurus. Malah, beliau mahu rakan-rakan sepasukannya terus tampil mantap bagi memastikan mereka dapat layak ke final. Kita dapat keputusan yang baik di gelanggang lawan. Jadi, kita berharap kita akan cepat pulih. Kita berharap pemain yang cedera dapat pulih sebelum perlawanan seterusnya. Kita berharap kita dapat bermain dengan bagus dan mara ke final. Ini langkah pertama kita dan selepas itu, kita akan fikir pasal ACL, kata Jordi Amat. Harimau Selatan berharap dapat mempertahankan kelebihan agregat mereka bila melayan kunjungan The Boss Gaurus di SSI esok. Jadual perlawanan Piala Malaysia semifinal leg kedua antara Johor Darul Takzim FC melawan Perak FC tanggal 2 November jam 9 malam di Stadium Sultan Ibrahim SSI.